Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi azma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, nikmat kesihatan, kita dapat menjalani ibadah puasa pada tahun yang mula ini. Sedang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan merupakan bulan yang mulia, antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah dan merupakan penghulu bagi sekalian bulan. Terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kelebihan Ramadan. Antara lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang merupakan petunjuk kepada manusia dan pemisah di antara kebenaran dan kebatilan. Terdapat banyak hadis yang menerangkan kelebihan Ramadan. Antara lain, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana Ramadan, futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabu jahannam." Wasul silati syayatin, yang bermaksud apabila tibanya Ramadan, dibuka pintu rahmat. Dalam riwayat yang lain, dibuka pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Inilah kelebihan dan keistimewaan yang terdapat pada Ramadan yang diterangkan oleh Nabi. Sebagaimana rahmat yang Allah Ta'ala turunkan pada Ramadan terlalu luas sehingga Nabi mengibaratkan pintu syurga terbuka sesiapa yang merebut tawaran dan rahmat yang Allah turunkan ini, seolah-olah dia tersedia memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pintu neraka tertutup apabila umat Islam seluruhnya merebut peluang dan ganjaran yang disediakan, seolah-olah tiada siapa pun yang ingin memasuki neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kelebihan yang ketiga yang diterangkan oleh Nabi, dibelenggu syaitan-syaitan. Walau bagaimanapun, dalam isu perkara ini ulama memberi beberapa pandangan. Ada antara pandang ulama yang mengatakan dibelenggu syaitan-syaitan dengan makna hakiki dan mereka menyerahkan makna sebenar kepada Allah Ta'ala. Pandangan yang kedua mengatakan dibelenggu syaitan-syaitan ini merupakan suatu bahasa kiasan, di mana apabila umat Islam seluruhnya berpuasa, syaitan susah untuk mengganggu, merasuk dan sebagainya, seolah-olah mereka terikat ataupun dibelenggu. Dan pandangan yang ketiga mengatakan memang benar syaitan dibelenggu, tetapi yang dibelenggu hanyalah yang besar-besar. Ini berdasarkan riwayat yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang menyebut sudifat maradatul jin, diikat jin di syaitan yang kuat-kuat. Dengan erti kata yang lain, syaitan-syaitan yang kecil dilepaskan. Maka tak hairanlah kita dapati ada di kalangan umat Islam yang dirasuk pada bulan Ramadan, mungkin kerana jin-jin syaitan yang kecil-kecil ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersempena dengan ketibaan Ramadan yang akan kita sambut nanti, saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat menjalani ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita semua akan lahir menjadi insan yang bertakwa sebagaimana yang disebut oleh Al-Quran, la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Wallahu a'lam.